Okay, jom kita try adjust antena untuk DVB-T tu. Ini antena kita, kabel keluar masuk ujung. Untuk nak keluarkan indikator ni, kita tekan button info dua kali lah. Tekan dua kali, indikator keluar. Kita ada strength quality bar. Pastikan kita dapat semaksimum yang boleh lah. Kalau tak boleh dapat dulu, mungkin tempat tu signal masalah ataupun upah pakar yang buat lah. Okay, kita try pusing ya. Okay, kita dapat strength quality. Okay, pastikan ber dalam kedudukan macam ni ya, untuk dapat signal yang baik. Strength dan quality kita adjust sebaik mungkin lah, semaksimum mungkin. Okay, burn my indicator. Hilang masuk, hilang susah. Susah nak adjust ni. Okay, strength 71, quality 50, dekat 60. Ber masih okay, ber pastikan dapat lebih kurang macam ni. Okay, yang ni boleh kata okay dah. Kita adjust semaksimum yang boleh. Yang ni untuk TV 1, kita kena buat macam ni, teknik yang sama untuk TV 3. Yang ni frekuensi 650, TV 3 frekuensi 666. So kalau dua channel ni ok, maksudnya semua channel ok lah. Sekian mencuba.